Dan ini juga sudah connect ke head unitnya, di mana head unitnya ini dia sudah Android, sistemnya udah Android, jadi udah bagus banget guys. Sekarang pun nyetirnya jadi lebih asoy banget nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog upgrade setir mobil dari Bobby Spek Rara Item. Kali ini kita kedatangan mobil spesial ya guys. Ini ada Kijang Krista tahun 2001. Nah, di sini kita mau mengupgrade setir itu menggunakan setir Innova Reborn tipe Venturer. Nggak nanggung-nanggung guys, langsung ke tipe yang paling tinggi. Tadi kita udah sempat videoin setirnya, tampilan setir standarnya seperti ini guys. Jadi benar-benar setirnya itu standar kayak setir Avanza, palang 3. Kalau di sini sih nyebutnya steer color ya, karena kayak kancut lah gitu. Jadi memang benar-benar udah termakan usia banget. Nah, langsung aja kita liatin ke dalam guys. Sekarang sudah terbuka steer standarnya itu kita ambil dulu ya. Nah, ini dan ini. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, palang 3 di dalamnya juga udah parah nih debu ini guys. Ya memang ini kayaknya nggak pernah dibuka ya steernya. Kalau dipasang, cover klaksonnya seperti ini. Nah, jadi bisa menguning begini tuh, saya juga nggak tahu tuh kenapa bisa begitu ya. Mungkin karena cuaca juga ya. Terus di dalamnya, udah jamuran. Nah, kalau diganti dengan tipe Innova Reborn tuh, langsung drastis kali ya. Kebetulan setirnya udah kita ambil, ini dia. Nah, ini setir yang akan kita pasang di Kijang Krista tahun 2001 ini guys. Jadi setirnya ini setir yang tahun 2022, di mana dia itu udah jahit merah di sini, ya jahit merah, dan wood panelnya itu warnanya black, gitu guys. Ini dia guys. Udah berikut dengan airbag juga. Nah, ini mobilnya akan kita pasang mungkin sekitar ya 2 jaman lah guys, karena memang harus ada yang disesuaikan sedikit, tapi semuanya aman. Jadi head unit juga udah bagus, pakai Android kayaknya tadi, dan kita akan bikin ini semuanya aktif di Krista ini guys. Ini mantap ya. Sebelumnya kita udah banyak juga upgrade kijang kapsul, kijang kotak, pakai setir yang modern seperti ini guys. Kalian mungkin bisa scroll-scroll aja atau cari-cari aja di YouTube, saya banyak kok. Oke. Oke guys, kita udah selesai upgrade dari setir Kijang Krista tahun 2001, dan kalian udah bisa lihat sekarang perbandingannya seperti ini ya guys. Jadi memang bener-bener jauh banget dengan setir yang lamanya, karena langsung naik berapa tahun ya? Sekarang 2022, ya kurang lebih sekitar 20 tahunan ya naik setirnya, luar biasa. Dan tadi untuk proses pengerjaannya juga lumayan memakan waktu sekitar 2 jaman. Nggak seperti biasanya karena ada perlu penyesuaian sedikit. Dan ini juga sudah connect ke head unitnya, di mana head unitnya ini dia sudah Android, sistemnya udah Android, jadi udah bagus banget guys. Sekarang pun nyetirnya jadi lebih asoy banget nih guys. Keren ya. Ini kali keberapa ya? Kali ke-4 apa kali ke-5 kita udah upgrade kijang kapsul, kijang kotak, ataupun kijang doyok ya kalau nggak salah waktu itu pernah kita pasangin, kita upgrade setir menggunakan setir Innova ataupun Toyota lainnya guys, gitu guys. Nah, di setir ini kita jelasin dulu spek setirnya. Di sini wood panelnya dia warnanya black seperti Venturer tahun 2022 yang terbaru. Jahitnya juga merah atau stitchnya udah merah. Bahannya sudah kulit, jadi sudah sangat nyaman banget digenggam. Kalau yang sebelumnya itu dia kulitnya cover ya guys, ini cover. Dan saya mau infoin juga bagi teman-teman yang nggak tahu nih, salah kaprah kali ya. Jadi cover ini tuh sebenarnya bukan memperbagus setir kalian atau memperawet setir kalian guys. Malah dia itu
membuat setir kalian jamuran gitu guys. Karena kan cuaca ya, tuh kalian bisa lihat nih jamur seperti ini. Ya. Jadi cuaca kadang panas, terus kena AC, kadang dingin. Jadi lama-lama di dalamnya itu, apalagi kalau bahannya kulit, itu bisa cepat rusak guys. Lebih baik kalian pakai ya seperti ini aja gitu. Nggak usah pakai cover-cover lagi karena bisa merusak setir kalian lebih cepat gitu guys. Nah langsung aja kita uji coba kefungsian tombol audio steering yang udah kita bikin aktif di Kijang Krista 2001 ini. Kita coba untuk mode ya. Nah ini mode. Nah, ini. Wah keren udah ada TV-nya gitu ya. Nah ini di radio. Radio kita sekarang tinggal pindahin sequence. Teman-teman bisa lihat tuh berpindah ya. Menandakan ini sudah aktif normal guys. Tuh ini mundurnya. Bisa. Nah untuk volume. Nah. Oke jadi udah bisa. Dan untuk voice call. Ini harus connect dulu ke Bluetooth kayaknya ya. Nah ini sama kayak telepon juga harus connect ke Bluetooth dulu karena ini, oh ini udah connect ya. Jadi nanti telepon udah masuk, kalian bisa angkatnya dari sini, matinya dari sini, gitu guys. Dan untuk sementara tombol yang ada di sebelah kanan atau tombol MID ini tidak berfungsi guys, karena memang speedometernya kalian bisa lihat masih analog banget, masih jadul banget, jadi belum bisa guys. Nah nanti kalau seandainya speedometernya diganti dengan yang tipe Venturer atau yang Innova Reborn, ini bisa nih kita bikin aktif nih guys. Ya bisa bikin aktif, cuma kan jatuhnya custom gitu guys. Nah jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya guys untuk setir Innova Reborn yang terpasang di Krista ini. Dan sepertinya teman-teman udah tahu lah untuk spek setirnya. Yang bikin menarik adalah setirnya ini kita pasangin di mobil yang tahun 2001. Naik 20 tahun guys, luar biasa ya, luar biasa. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan upgrade-an kami seperti ini, kalian bisa hubungi admin saya, nomor teleponnya ada di tengah, kalian catat aja, kalian tanya harganya berapa, kapan waktu kosong di workshop, karena memang workshop kita kadang ngantri ya, jadi kalian bisa tanya-tanya dulu atau booking slot dulu, gitu guys. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab juga dan admin juga bantu jawab. Oh ya, sebelum penutupan video, saya mau info juga kalau di tombol ini, bawaannya itu ada lampu guys. Tuh teman-teman bisa lihat. Jadi di balik tombol ini tuh ada lampu dan lampunya aktif guys. Ya aktif ya. Jadi bukan sekedar pajangan doang nih tombol ya. Jadi tombol aktif, lampunya aktif, normal seperti Innova Venturer. Oke guys, jadi seperti itu aja vlog kita kali ini. Seru ya, jadi bagi teman-teman yang mau modifikasi OM look, original look, saya sangat rekomendasikan setir-setir yang sesuai dengan pabrikan kalian. Oke guys, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Share ke teman-teman kalian yang punya Kijang atau yang ada komunitas Kijangnya. Kalian share aja siapa tahu jodoh. Oke, sampai jumpa guys.